lagi. Enggak apa-apa. Berapa ketumpah ya? Ya. Separohnya lagi di sini. Ya. Separohnya lagi. Kurangi sebelah lagi. Sebelahnya lagi. Wah, dulu. Ya, sedikit. Jangan rebutan ya. Welcome to my YouTube channel. Pagi ini kita sedang diaji daun. Maunya kita itu makan nasi kuning dan lontong. Kita lihat ya. Makannya apa? Saya makannya lontong sayur ya Ibu. Lauknya telur dengan ikan. Ini ikan apa itu Mbak? Kakap ya? Iya. Haruan tuh banyak tulang ya Mbak? Enggak ya, saya mau minta tapi jangan banyak tulang ya, mungkin bagian badan ya. Pedas ya, lontongnya dikit aja bisa Ibu, separuh aja saya. Ini ayamnya ya Ibu? Ayam kare itu untuk lontong sayur. Ini telur, ikannya ikan kakap. Ini rendang ya Ibu? Ibu buka jam berapa? Setengah 7 buka, cuma kalau kita kasih banyak pesanan Pertamina bisa lewat terus jam 7. Soalnya kita besok sarapan pagi untuk Pertamina. Oh, untuk setiap hari ya? Setiap hari, dan itu juga Oh, sampai jam berapa Ibu biasanya? Dari 6:30 sampai jam berapa habisnya? Habis, ya sudah pulang. Oh, habis pulang. Ibu tinggal di belakang sini kan? Ya, ini rumahnya. Iya, sejak zaman dulu. Legend banget nasi kuning Haji Daud sampai di mana-mana. Banyak sekali cabangnya ya Ibu. Untuk hari ini sudah nggak bawa cabang, jadi masing-masing. Oh, masing-masing ya. Oh gitu. Jadi rasa aja. Rasa bisa sama Ibu. Iya. Bilang sih udah beda. Iya, dari bapaknya itu menurunnya jadi bervariasi ya Ibu. Dari suami kan anak bungsu. Oh, suami ya. Anak bungsu. Ibu menantu. Menantu ya, tapi saya juga di bidang anu itu. Ini beda. Cukup Bu. Ya. Kenapa Ibu? Kamarnya di kantor mereka, tapi perhotelan tapi ada di apa? Di chefnya. Iya. Iya. Ini separuh aja banyak ya Bu ya? Iya iya banyak. Wah. Oh waduh banyak kali. Terima kasih Bu. Mbak saya minumnya teh tawar panas. Nah, ini lontong Haji Daud yang legend banget. Kita makan di tempat aslinya. Dulu asalnya dari bapaknya yang bikin. Nah, sekarang kita coba ya. Ini ada ikannya, ikan haruan. Dengan telurnya ini, telur bumbu Bali. Ini ada lontong, ini ada sayur-sayurnya. Kita cobain ya, kita cobain lontong.
haruan. Ikan haruan itu ikan gabus, ikan air tawar. Kita cobain. Tapi ini tulangnya lebih banyak ya daripada kakap. Dagingnya juga lebih halus. Lebih enak. Kalau makan hati-hati, banyak banget tulangnya juga enggak. Kita coba ini telurnya. Ini telurnya. Ini teman saya namanya Rina dari Jakarta. Hari ini pulang Balikpapan, kepingin banget makan nasi kuning Haji Daud. Bagaimana rasanya? Coba, enak ya mie-nya. Dirasa dulu. Rasa masa kecil itu. Rasa masa kecil. Kebetulan lagi hujan hari ini, jadi makanannya mungkin lebih nikmat, nggak panas ya, nggak gerah. Coba diemplok, enak ya, enak banget ya. Masih mau kesini lagi Ibu Rina, masih ya. Mudah-mudahan kita bisa datang bareng ya suatu hari ya, seperti ini lagi. Oke, silahkan makan ya, mantep banget. Teman-teman, welcome to my YouTube channel. Hari ini kita sedang berada di warung kopi Ham Titi. Ini teman SMP saya, teman masa kecil saya. Mau bikin kopi, kita lihat ya bagaimana cara bikin kopinya. Yuk, kasih susu dulu. Ya, sedikit. Tidak usah banyak karena kita sudah cukup manis. Oke, thank you ya. Kasih air panas. Aku dong yang itunya, kamu protesin aku. Sorry ya, kondat ya, panas ini ceritanya. Taruh kopi dulu. Oh, kopi taruh berapa? Taruh kopinya? Bisa, tidak. Ini asli kopi dari kayak penggilingan gitu ya. Bukan kopi sembarangan ya, ini kopinya benar-benar enak, khas Kalimantan. House blend ya, Ti? Kasih air panas. Kasih air panas. Kita kasih air panas dulu. Ini gayungnya, kasih berapa, Bapak? Jangan rebutan gayung. Jangan rebutan ya. Kita tidak boleh rebutan di sini, dilarang, oke? Panas. Air panas. Dia sudah lincah sekali dibanding saya. Ya, baru ini begini. Begini dulu. Tumpahin dulu. Harus tumpahin begitu. Oke, pelan-pelan. Enggak usah ringan ya. Heeh, separuh ya. Iya. Oke. Kalau mau tunggu tua kan juga. Ya. Ini begini. Ya. Mantap. Baru tumpah di ya. Ya. Begini. Oke. Nah. Ya, separuh lagi, sebulannya lagi. Enggak apa-apa. Berapa kagumpa ya? Ya. Separuhnya lagi di sini. Ya. Separuhnya lagi. Kurang sebelah lagi. Tambahnya. Sebelah lagi. Waduh, mantep banget nih. Nih, oke, ya. Cukup. Kamu kasih panasin. Air panas aja. Ya. Oke. Pakai ya, pakai ini ya. Pakai ini ya. Ya. Panas sekali. Ini air panasnya terus mendidih ya. Nggak pernah stop panasnya. Datang ya. Lagi ke sini. Ya. Iya. Oh, kurang sedikit yang satunya. Apa acung itu apa? Acung. Ya. Oke. Okay. Ini kita kembali ke dulu ke sini. Sudah jadi. Oke, okay, ini ya. Ya. Ini, oke. Okay. Salah itu nih, kopiannya. Sebelah tengah. Ini. Ya. Asun nanti suruh ke sini.
Belum, belum. Ini kopinya sudah jadi. Ternyata saya juga bisa bikin ya. Apa nama kopinya, Ti? Ada namanya enggak nih? Kopinya enggak ada. Kopi susu. Kopi Hailam aja. Hainam. Kopi susu Hainam. Asli Balikpapan. Hailam. 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 Singkatan dari kirain dari namanya Titi gitu. Ya, datang ya di kebun sayur. Ini warkopnya Titi. Warung kopi Titi. Ini mantep banget. Kita cobain ya. Saya bawain ya ke sana ya. Tolong ya Ti ya. Thank you. Ayo kita ke sana. Nah, ini banyak kuenya. Boleh dilihat. Kuenya macam-macam, banyak banget. Ada pisang direbus juga. Mantep. Kopi Titi yang paling enak. Ini Titi pakai baju merah cerah ceria. Ini Rina bajunya cakep. Ini kopi Titi. Kopi Titi. Ini lagi hujan tuh. Tuh taksinya model begitu. Taksi kita sekolah dulu. Tuh. Ya